rasanya meluncur banget guys. Aduh. Telur ayam, bukan telur dinosaurus ya. Ya kali, telur dinosaurus. Nah ini ada cabe, bukan cabe-cabean tapi. Terus ini ada daun sup. Lalu ini ada daun bawang. Lalu ada tomat dan juga bawang merah. Dan ini adalah minyak. Mie rebus. Kita pakai yang Indomie. Great sponsor ya guys. Oke, langsung aja mama aku mau langsung buat aja ya guys. Langsung guys, kita potong-potong. Wuhuy. Ini besar banget guys bawangnya guys. Nah udah. Okay guys, jadi selanjutnya yang dipotong adalah daun bawang. Kita mau potong daun sup aja guys. Udah panas minyaknya, kita masukin bawangnya. Ini wanginya udah kecium guys, enak banget ini wangi.
wanginya. Aduh, udah kecium ini pedes-pedesnya. Enak banget ini. Diaduk-aduk dulu ya, sampai dia matang. Oke, setelah itu kita tambahin air. Nih, udah kayak kuah ramyeon. Udah kecium ini. Ini masak ala mamanya fans kayak guys. Kuahnya cukup enak, kembali ya. Oke, namanya ku ramyeon pedes mampus. Kita masukin bumbunya. Ini pakainya yang masa kari ya, kari ayam. Karena menurut aku ini kari ayam lebih berperisah guys. Oh, ini menurut mama fans. Ini menurut mama fans kayak ya. Selera masing-masing guys. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Kita masukin. Kita masukin tomat dan juga cabe. Dan juga daun sambalnya ini guys. Wangi banget guys. Enak banget ini. Nah, sekarang kita mau masukin daun sup. Rasanya pengen langsung nyobain guys. Gak deh, kalian deh. Pasti kalian pengen banget. Oke, gak usah terlalu lembek ya guys. Tuh, udah cukup. Direbus jumbo versi Mama Fenska yang pedesnya gila sampai mampu. Oke, sudah siap. Jadi ya, mie rebus jumbo pedesnya pedes gila mampus ala Mama Fans. Ini enak banget guys. Wah, menggoda guys. Oke, kita cobain. Mie rebus nah. Tapi pedes deh, mie rebusnya deh. Cobain ya. Wow. Masih dikit aja ya, Ma. Takutnya pedes. Menggoda guys. Mereka pakai sendok aja kayaknya. Lebih gampang. Ambil. Abang. Wes. Wah. Betul tak, Bang? Oke, guys, aku segini aja, guys. Kuahnya susah nih. Sendoknya. Kurang kuah. Wah. Itu enggak ada itu. Tolong kuahnya, Ma. Lanjut. Okay. Panas guys.
kena minyak sakit. Oke. Oke. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, guys. Rasanya kok enak deh, kayak apa rasanya, Bang? Rasain doang sih. Cuman ditambah cabe rahasia keluarga ya. Tambah kuning telurnya. Ih, mak rasanya ngunah. Beli pisang. Eh, rasanya. Eh, mak. Nih, sopan untuk kalian, guys. Cobain, guys. Oh, makan, cuy. Enak banget, guys, ternyata. Masak mie rebus ala Mama Fanska. Kemarin kan aku kira. Tadi aku kira pedes banget, ternyata ini enggak pedes, guys. Ini pedes dikit bagi aku ya. Rasanya itu banget, rasanya tuh kayak indul. Rasanya tuh seketika membluncah di mulut yang mematahkan rasa-rasa lapar nih, guys. Membluncah. Oi, kalian harus coba, guys. Enak banget ini. Ini, guys, suapan terakhir, guys. Nih, kita pelan iya, kameramen. Gimana, Pes? Enak, Pes? Buatan Mama, Pes? Nagi, guys. Kayaknya nagi banget ini, guys. Kayaknya bisa habis nih. Enggak nambah, guys. Kameramen, mau? Mau disisain? Ketawa dia. Enak. Tunggu, guys. Ambil garpu dulu. Satu. Sampai hilang lipstick, guys. Rasanya tuh tambah. Tuh makin enggak kenyang, guys. Pengen nambah terus, guys. Ini harus pakai sendok nih. Mana nih Bang Alipnya? Nyerah ya? Enggak, ada ke garpu. Bang Alip nyerah ya? Enggak mungkin nyerah, ini rebus enak ini. Wih, kameramen sisain, cuy. Iya, ini makan juga kameramen. Kalah ramyeon Korea, guys. Sumpah dah. Jadi, buka restoran kita, Bang? Boleh. Khusus mie rebus ya? Mie rebus apa ya? Enaknya? Tidak bisa membluncah. Membluncah di mulut gitu, guys. Aduh, kalian harus nyobain, guys. Membluncah, guys. Membluncah di dalam itu. Mama Fanska. Ada kenikmatannya, guys. Tuh, guys, ada bawang-bawang merahnya gitu. Nih. Campur tomat. Ini sih enak banget ya, guys. Ada cabai-cabai rawitnya, guys. Telurnya. Yang pengen bisa langsung cabai rawitnya, guys. Cari mie rebus. Langsung otw dapur, guys. Karena buatnya praktis banget ini. Bukannya tuh cuma telur. Duh, guys. Daun rasanya ini pengen dihabisin sendiri aja gitu, guys. Cabai. Tadi kan masih nyerah. Belum dong, enak banget ini. Enak banget, guys. Soalnya tambahan.
mau dibilang nyerah. Mana banget. Kamu enggak? Hah? Kameramen mau? Bikin aja ya kameramen. Bentar ya guys, kita ambil mangkok untuk kameramen. Ada tambah lagi guys. Ini pasti nagih banget ini. Pedesnya pun mantap banget dan ini pas banget guys. Langsungnya kita makan ya guys. Wow. Panas. Ditiup dulu ya guys biar gak panas. Kalau enggak nanti kita kepanasan. Guys, mama lapar guys. Habis masak. Tuh, cabai rawitnya. Enak. Nih. Aduh, kalah mie ramyeon. Pakai nasi enak. Nasi sama nasi sedap. Pakai empayaki. Ya, oke, Nek, nasi, Nek. Kita selesaikan ini. Pakai nasi enggak? Belum habis saya deh, Nek. Mana ada nasi? Ya, tahu, Nek, gila. Ada nasi, enak. Ambil, ambil, nasi, bang, nasi. Pakai nasi guys, mantap. Mie rebus plus nasi itu memang paduan yang cocok banget. Oke, okay? Oke, mantap kapan? Sebelum habis nih guys, kameramen udah disisain ya. Mana untuk kameramen? Coba kasih lihat kamera, kameramen. Asik. Kameramen gak ada suara ya. Kita minum tetap makannya nggak pakai air gitu loh. Ini tuh aneh banget ya. Dan ini kata mama habis mampus, gila mampus. Bumbu rahasia. Bumbu rahasia ala nasinya datang. Sama gitu. Nasi mana nasi? Nasi. Yeay, nasi datang. Berasap guys. Guys, di mana kursi aku? Gila, gagal diet. Ma, tolong ma, tambah ma. Oke. Okay. Hai, salib, wip, up, up, up. Aduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk ini guys. Nah, cara makan mie rebus pakai nasi yang paling mantap itu diaduk guys. Kalian tim diaduk apa nggak diaduk? Oh, weh. Memang enaknya pakai nasi guys. Baru berasa guys. Tengok. Tengok. Rasanya meledak banget guys. Aduh. Eh, mak, rasanya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata guys. Wes, Bang, kameramen 2. Nah, kameramen 2 tolong. Ayo. Kameramen yang kedua guys. Tadi yang pertama okay. Panas, sekarang yang kedua. Pakai nasi. Mantap guys. Tuh, langsung tuang aja guys. Kurang malahan guys. Kasih kuahnya bang. Nasinya kurang. Ayo guys. Ya. Oke, mantap. Stop. Stop. Tambahin kuah kak. Oke.
guys. Nanti mau? Boleh. Kameramen mau? Abis guys. Kameramen pertama mau? Kameramen mau nggak? Abisin. Kasih lihat bang. Kasih lihat bang. Bang. Nah, ini orang Indo guys, makan Indomie harus pakai makan cuy. Wow, keren banget deh. Sini mami suap. Stop roll aja. Gula banget. Saking enaknya guys. Tanpa minum guys. Jadi oke bang. Kalian harus cobain resep dari Mama Benz kayak ini. Resepnya nanti ada di bawah ya. Gak usah, bahaya bang kalau dicobain. Takutnya tagihan, habis uang kalian. Takut nasinya habis. Soalnya itu enak banget. Kurang ini guys. Ini coba untuk kalian. Rasanya asik banget. Bukan asik, tadi apa? Abang bilang? Mengkeluncah. Mengkeluncah di mulut. Udah, 1, 2, 3 ya bang. Rasanya, bilang apa? Rasanya mengkeluncah di mulut banget. Guys. Ah, sudahlah, habis kurang ini. Guys, selamat lahir untuk kalian. Untuk kalian guys, nih. Ayo, kakak, fans, kak. Habis, kak? Habis, kurang. Top. Ayo kakak Penska. Gimana mantul guys, kameramen? Untung turun ya, kalau nggak aku bagian tadi dihabisin Alip. Membeluncah banget. Oke, habis. Sekarang minumnya air tahu. Dingin guys, air tahunya makin mantap. Jadi karena mie rebusnya udah habis, mie rebus pedas ala Mama Penska yang udah habis, udah satu ini kami udah habis guys, dan ini tuh kenyang banget. Ini kami udah kekenyangan dan ini juga udah habis. Nah guys, buat kalian yang pengen nyobain, coba
cobain deh. Rasanya tuh mantap banget. Dan cara pembuatannya ada di dekat awal video ya. Kalian harus nanti udah ada. Habis itu guys, hati-hati. Nanti nasi di rumah kalian habis. Habis guys. Oh. Karena apa? Rasanya memelucah banget.